Mangpulu-pulu warga di saluaren Kota Cimahi kajiretku petugas gabungan di Kota Cimahi lantaran ngadereg-deg tan diwegan ku surat bebas COVID-19 dina mangsa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKBM eta atau PPKM eta warga teh antukna ngalakonan rapid test antigen. Tekurang 30 warga kaasup nungalanto di saluaren Cimahi kajirat raja petugas gabungan nalika keluar gerbang Tol Baros Jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi. Karerean terumpa kendaraan teh te diwogan ku surat bebas COVID-19. Padahal surat bebas COVID-19 mangrupa salah sahiji syarat wajib anu kudu dipiboga ku warga ti saluaren kota nalika ngalalar ka Kota Cimahi lantaran keur ngalarapkeun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lantaran teu barogaeun surat bebas COVID-19, warga satuluyna diwajibkeun ngalakonan rapid test antigen. Saurang-saurang sampel getih warga dicokot ku petugas dinas kesehatan. Hasilna bisa katoyan dina waktu 15 tepi ka 20 menit, tur hasilna sakumna nu dites teh non reaktif COVID-19. Yang memang kebetulan pelaksanaan ini sudah keempat kalinya. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang ini, sasaran yang sudah masuk ke kami itu yang dilakukan rapid test antigen sudah berkisar 66 orang. Dan alhamdulillah hasilnya non-reaktif. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya juga akan seperti ini, non-reaktif semua. Di situ ditegaskan bahwa pelaku perjalanan, masyarakat yang akan melakukan perjalanan di luar wilayah aglomerasi, kalau kita berbicara aglomerasi Bandung Raya, itu ketika masuk ke wilayah kita, itu wajib menunjukkan surat bebas COVID yang ditunjukkan dengan hasil PCR atau rapid test antigen. Kita berhentikan kendaraan-kendaraan di luar plat Bandung Raya, kita minta ditunjukkan surat keterangan bebas COVID-nya, apabila memang tidak ada, langsung kita arahkan ke petugas untuk dilakukan rapid test. Prak-prakan rapid test antigen salila mangsa PPKM di Kota Cimahi mayang dilakonan ka warga nungalalar ti saluaren kota bikin nektek mata rantai sumebarna COVID-19. Saprak dilarapkeunana PPKM geus aya dua warga luar anu asup ka Kota Cimahi anu katohian positif tur dipulangkeun deui ka daerah asalna pikeun ngalakonan isolasi mandiri. Kiwari angka positif di Kota Cimahi ngontal 2.602 kasus, kalawan total nutilar dunya 64 urang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.